Peringatan Hari Pramuka ke-57 dan Malam Anugerah Pramuka Tingkat Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Majalengka diisi dengan penggalangan dana untuk korban bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan santunan sebesar 15 juta rupiah bagi para korban gempa Lombok. Hal ini sebagai bentuk perhatiannya selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka Jawa Barat. Acara penggalangan dana ini dilakukan di gelanggang generasi muda. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata.